Halo semua, apa kabar? Saya saat ini ada di Yogyakarta. Yogyakarta istimewa. Kali ini saya ada di acara Yogyakarta Truck Festival 2018. Wow, keren. Ramai sekali. Isinya penuh dengan truk dan super truk. Dan pesertanya tidak hanya dari Jawa, tapi juga dari luar Jawa, ada dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Bali, dari Lombok. Di video kami kali ini, kami akan seru-seruan dengan truk-truk modifikasi yang keren-keren. PT Kramayuda 3 Berlian Motors selaku distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso di Indonesia bekerjasama dengan panitia Yogyakarta Truck Festival menggelar kontes truk terbesar di Indonesia, yaitu Yogyakarta Truck Festival 2018 di Jogja Expo Center pada tanggal 7-9 September 2018. Acara ini diikuti lebih dari 200 peserta truk atau 200 peserta supir truk dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, bahkan sampai Lombok. Kontes truk Yogyakarta Truck Festival 2018 ini dilangsungkan selama 3 hari yang terdiri dari berbagai kegiatan, diantaranya konvoy truk yang dimulai dari Balai Kota Timoho menuju Jogja Expo Center. Kemudian kontes truk, nah ini yang paling ditunggu-tunggu oleh para peserta dan pengunjung. Lalu community gathering serta penampilan panggung Iwan Fales yang menambah semaraknya acara ini. Uniknya lagi, sebagian besar peserta yang mengikuti acara ini merupakan para pengguna kendaraan Mitsubishi Fuso, khususnya Cold Diesel. Hal ini membuktikan bahwa Cold Diesel merupakan truk yang dicintai masyarakat Indonesia. Salah satu peserta yang menggunakan Cold Diesel sebagai truk jagoannya menganggap bahwa festival truk ini merupakan wadah kreasi para truk modifikator berkualitas di tanah air. Mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, bahkan sampai ratusan juta untuk unjuk kelihaian dan meluapkan ide serta konsep terbaik mereka yang diwujudkan dalam truk Fuso mereka. Jogja Truck Festival ini kan sifatnya nasional, dia selenggara. Jadi dari manapun diundang untuk bisa ikut di dalam truk festival ini. Jadi tidak heran juga para maniak truk ya, pemilik itu sangat tergerak atau sangat tertarik untuk datang dan ikut di dalam festival ini. Truk festival ini sangat positif. Ya, sangat positif di dalam perkembangan industri atau perkembangan bisnis otomotif khususnya truk niaga, dan kreativitas mereka patut diacungi jempol, kita apresiasi mereka semua. Kita melihat truk festival ini memberikan dampak yang positif gitu, secara branding. Jadi kita melihat peluang itu
apalagi di sini dilaksanakan di Jogja, dan pada waktu pesertanya juga cukup banyak, tahun ini juga cukup banyak, maka kami melihat peluang itu adalah sebagai bentuk apresiasi kreativitas Mitsubishi Fuso kepada para pemilik sekaligus pengguna pengemudi truk Mitsubishi Fuso. Mereka cukup kreatif mendesain, mengolah bodi-bodi truknya ini sehingga sangat menarik, bukan hanya sebagai fungsi truk tapi menjadi ada nilai art-nya. Nah, melihat itu, kita melihat ini kita ingin memperkuat lagi branding kita di pasar Indonesia, meskipun kami sudah nomor satu tapi itu tetap harus kita jaga. Nah, ini proses itu, dan itu tadi kita sangat mengapresiasi sopir truk yang terus menerus memberikan kontribusi terhadap pembangunan ini secara tidak langsung tapi cukup signifikan mendistribusikan barang. Nah, kita melihat itu, maka kita ingin mensponsori dan ikut di festival Jogja Truck Festival ini. I'm turbulent and you are cool. Oh.